mengunjungi kegiatan Banjarbaru Ramadan Festival. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa sambil menikmati suasana Pasar Wade Ramadan yang berada tepat di depan perkantoran Sekretariat Pemerintah Kota Banjarbaru ini. Ngabuburit sekaligus dirangkai Wali Kota Banjarbaru dengan membagikan paket sembako bagi para ustadz yang hadir di acara One Day One Juice Pasar Ramadan Banjarbaru. Puncaknya Wali Kota Banjarbaru berbuka puasa bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Banjarbaru dan warga Kota Banjarbaru yang juga berbuka puasa di area Banjarbaru Ramadan Festival. Agar terus berinovasi, berkreasi, dan menciptakan dunia usaha begitu yang baik di Kota Banjarbaru, agar keberlangsungan ekonomi di Kota Banjarbaru ini bisa lebih baik lagi ke depannya, Banjarbaru bisa lebih maju lagi. Siap berkolaborasi selaras senada dengan pemerintah Banjarbaru, khususnya terkait hal-hal yang fokusnya adalah konsentrasi pergerakan ekonomi. Jadi hari ini kita buka bersama dengan Wali Kota Banjarbaru, tentunya suatu kebanggaan juga kami dari Tim Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru mengaku dengan ngabuburit sekaligus berbuka puasa bersama dengan warga dan para pemuda ini, diharapkan keeratan jalinan antar dirinya dan warga akan semakin erat dan sejalan, khususnya dalam membangun Kota Banjarbaru ke depannya. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.